Oke, teman-teman, ini kelincinya yang mau kita borong nanti ya, teman-teman ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Teman-teman, video kali ini aku mau borong kelinci lagi ya, teman-teman. Ini lokasinya di Jalan Gito Gati di Yogyakarta. Ini kita mau borong seisi kandangnya semuanya, teman-teman. Ini aku udah bawa keranjang. Nanti kita lihat kelincinya seperti apa. Yuk, kita langsung aja ke kandang kelinci. Oke, teman-teman. Ini kelincinya yang mau kita borong nanti ya, teman-teman ya. Ini bapaknya mau jual semua kelincinya karena ada satu hal yang sedang fokusnya, konsentrasinya sedang berbeda, jadinya dia mau jual semua kelincinya ini. Ini totalnya ada 12 ekor indukan, 3 siapan dan berapa ekor ya sapiannya, udah banyak banget teman-teman. Nah, ini. Ini kelinci-kelincinya. Pak, dari tanya teman-teman. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kok di aku baru lihat sebentar. Dilepas semua gitu ya. Di WC Pak rasanya. Ya ambil ya Pak, teman sendiri. Ah, kena bingung. Tapi dia enggak apa-apa ya, Pak? Kita lagi
Oke, teman-teman. Jadi ini kita sudah packing tadi kelincinya. Total ini ada 9 keranjang. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini ada 12 indukan, 3 siapan, sisanya sapian. Nah, jadi kita hari ini kita borong lagi nih satu kandang. Kita kosongin semuanya. Semuanya kita bawa. Tinggal kandangnya. Tinggal kandangnya. Ini kandangnya pun Pak Suhadi bilang ini sudah dipesan ya teman-teman ya. Sudah dipesan sama peternak kelinci yang lain. Untuk teman-teman wilayah Jogja, Jawa Tengah yang mau panenan, teman-teman bisa hubungi aku ya teman-teman ya. Nanti kita siap meluncur ke lokasi sama seperti ini. Yang penting harga cocok ya Pak. Yeah, yeah. Kita bawa semuanya. Gitu ya teman-teman ya. Ini kita mau bayaran dulu. Karena belum bayaran. Jadi belum sah. Ini kita mau bayaran dulu. Setelah bayaran baru kita masukkan ke dalam pickup ya teman-teman ya. Oke. Itu dulu ya teman-teman. Videonya. Oke teman-teman, nah ini kita sudah bayaran, jadi sudah sah ini beralih ke kandang Dina Raya. Nah ini kita masukkan ke mobil lagi. Oke, ini kita sudah bayaran, jadi kita masukkan ke pickup, lalu kita bawa pulang ke kandang Dina Raya.